Jadi intinya sekarang nyerah ini nanam anggrek? Masih nyerah. Nyerah ya? Masih nyerah. Itu ada sih di sana itu. Itu aja di ini, apa? Halo, sahabat-sahabat Taman Puspita. Salam sehat, salam waras untuk kita semuanya. Untuk kesekian kalinya, kita silaturahim agar tubuh sehat dan pikiran kuat. Kesehatan terjaga, itu ding. Nah, ini sahabat-sahabat, saya lewat, ada anggrek bulan di sana. Dan ada mbak-mbak, ternyata empunya. Ini rumahnya sangat asri sekali, ya. Itu ada sikas. Ada beberapa tanaman hias yang saya juga tidak tahu namanya. Ya, nanti kita bisa tanya-tanya ke beliau. Nah, ini halamannya luas sekali ini. Kebetulan beliau ini seorang tenaga kesehatan. Nah, ini kita ngobrol sama beliau ini. Kita dekati empunya bunga. Salam, Mbak. Salam sehat. Salam sehat ya, Mbak. Ini beliau namanya Mbak Yuni ini. Mbak, ini rumahnya kok banyak tanaman hias ini. Hobi apa memang terpaksa ini? Ya senang aja sih, Mbak. Apa? Kalau pas ada waktu luang gitu. Senang aja kalau misalnya ada tanaman yang hijau ya apa gitu. Apalagi kalau pas nanam ada yang tumbuh gitu. Kayaknya itu ada apa? Kesenangan sendiri gitu aja loh. Kesenangan sendiri ya. Manfaatnya apa sih Mbak ini, Mbak? Ya buat di inilah, dilihat-lihat rumah juga kayaknya kelihatan adem kan? Adem. Seneng gitu kalau ada tanamannya gitu. Nah, saya dari jauh itu ngelihat, kebetulan pas nengok ini ada anggrek bulan. Ya. Itu palsu. Dan ternyata dereng. Nah, ini nanti kita tanya. Dan di dalam juga itu dari luar anggrek bulan. Itu asli atau palsu juga, Pak? Palsu. Palsu ya? Palsu. Ah, ini yang asli anggreknya ini, sahabat-sahabat. Nanti kita tanya sama beliau ini. Nah, anggrek Golden Shower. Itu pas nggak bunga itu udah. Pas nggak bunga ya? Warnanya apa, Mbak? Itu warna kuning kalau itu. Oh, warna kuning. Ini cuma ada ini apa? Ungu. Sama ini. Nah, sama ini sahabat-sahabat. Ternyata ada juga ding di sini. Oh, nggak kelihatan. Ini namanya tahu, Mbak? Enggak. Pokoknya nanam. Pokoknya pas seneng ditanam aja gitu. Senang jangan tanam. Tahu kadang ada tahu namanya, kadang enggak. Yang penting suka aja udah tanam-tanam aja. Doritis. Doritis ya namanya. Namanya Doritis. Nah, ini media tanamnya apa nih, Mbak? Media tanamnya apa? Nanamnya pakai apa ini? Itu pakai apa namanya? Arang. Arang aja, Mbak? Iya, arang aja. Ya mungkin kadang dipupuk pakai apa tuh? Mutiara. Mutiara ada, ya? Saya kasih itu apa namanya? Bekas telur itu, cangkang telur. Cangkang telur juga? Nah. Daripada dibuang, kasih tanaman aja. Dapat ilmu dari mana begitu? Ya itu lihat di YouTube lah. Katanya di YouTube, daripada ya? Dibuang kan? Apa namanya? Telur, bekas telur itu cangkangnya daripada dibuang ya sudahlah, diinin aja. Nah, terus manfaatnya ada? Katanya sih buat kalsium gitu loh. Oh. Di tanahnya. Dilihat di YouTube sih, cuman. Kata YouTube ya? Katanya. Nah, kenapa kok anggreknya nggak banyak, Mbak? Nggak, memang nggak ini kalau anggrek. Nggak suka? Bukannya nggak suka, nggak bisa loh. Nggak bisa nanamnya. Udah loh, Mbak, nanamnya? Iya, tapi pernah nyoba beberapa kali tuh ada yang ini terus. Ada yang mati gitu loh. Jadi sama aja nyerah ya. Nyerah ya? Nyerah. Wah, padahal nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah ya. Sahabat-sahabat YouTube Taman Puspita juga, boy, nggak pernah nyerah, Mbak. Favoritnya apa nih tanaman hiasnya? Ya itu paling itulah apa namanya? Apa? Kayak bonsai-bonsai itu sebenarnya. Oh, bonsai-bonsai. Ya itu, sukanya itu sih, cuman nggak bisa, paling belinya udah jadi kan, tinggal motong-motong aja. Harga berapa, Mbak, segini beli, Mbak? Itu ada yang, kalau yang sana 400. Yang ini? Itu. Apa itu namanya? Oh, bonsai itu. Apa namanya? Apa ya? Randu ya? Randu variegata.
Randu Varigata apa apa gitu. Oh, itu 400 ribu itu. 400. Kalau yang sebelah sana itu mah masih kecil dulu itu. Oh, itu yang sebelah sana ya. Senangnya itu loh, tanaman-tanaman apa? Kayak buah-buahan gitu, malahan. Senangnya malah buah-buahan ya? Ya buah-buahan ada, tanaman kok apa seneng ya ditanam enggak ya itu. Bunga enggak seneng, Mbak? Ya buah ini aja lah. Ini aja. Lah ngerawatnya kapan ini, Mbak? Ya kalau pas senggang aja. Ini sore Mbak. Pagi. Sore. Wah, ini. Mupuknya? Ya, mutiara. Mutiara kan kasih apa namanya? Tai itu loh, tai kambing. Oh, pohe, kotoran hewan ya. Kotoran. Itu yang sebelah sana itu masih. Ya, oh ini di tanah ya, Mbak? Hah? Di tanah? Enggak, itu di. Oh, di pot ya? Iya, di pot semua itu. Oh. Apa nggak pengen, Mbak, buat taman? Pengen sih. Yang bagus, ada anggreknya. Pengen. Cuma? Cuman itu, belum inilah. Dananya belum. Ah, masa iya. Buat yang lain. Buat yang lain dulu ya. Buat yang lain dulu. Ini sementara pakai ini dulu aja lah. Lah kenapa kok ini anggreknya ini kok nggak di yang asli, Mbak? Yang ini, Mbak? Pernah ada anggrek bulan. Udah berapa tahun gitu. Dia bunga. 6 tahun baru berbunga kan? 6 tahun? Udah berbunga. Terus mati kan dia? Nah, apa? Udah nggak berbunga lagi. Berbunga lagi 6 tahun. Sesudah itu mati. Lama amat, Mbak, 6 tahun? Iya. 6 tahun nggak bunga-bunga. Terus hanya bunga. Kok lama-lama mati? Mati ya? Mm-mm. Berarti udah lama senang bunga ini, Mbak? Iya, udah lama. Senang-senang aja. Ya, kalau pas lagi di ini, kok ini kayaknya belum punya, udah ditanam-tanam gitu aja sih. Karena sampai nggak tahu namanya apa. Ya udahlah. Pengen senang-senang aja. Senang-senang aja ya. Kok di rumah tuh kelihatan dari luar hijau gitu tuh senang. Apalagi kalau jalan-jalan di rumah di luar gitu ya, di rumah orang gitu. Banyak tanaman kayak seneng banget gitu. Hijau-hijau gitu. Ini. Sering lihat-lihat grup tanaman hias di Facebook. Atau Instagram. Iya, saya berteman di itu, Pak. Di anggrek itu sebenarnya, kalau di Facebook itu. Oh, masuk pecinta, di grup itu. Pecinta anggrek itu. Sering komen enggak, Pak? Ya, kalau pas lihat bagus sih. Enggak, cuman mikir kok di orang ini kok bisa gitu loh nanam. Cuman mikir itu aja sih. Cuman mau nyoba nanam tuh kayaknya belum. Wah. Menurut Mbak Yuni mahal apa murah? Mahal kalau anggrek. Mahal? Masa iya? Berapa harganya emangnya? Kan ada, dulu pernah beli yang anggrek bulat itu 110 sih. 110 mahal apa murah? Ya mahal. Bonsai itu 400? Iya, kan gede dia. Oh. Gede, beda-beda sih kali ya. Kalau ini ya. Gede. 400, ya. Kalau anggrek kecil ya. Makanya mahal. Karena pernah nanam mati gitu mati. Loh. Padahal mudah sekali loh Mbak nanam iya, anggrek itu. Iya, sebenarnya ya kalau orang udah tahu ininya ya. Enak-enak aja, cuman ya itu kalau anggrek enggak ini sih. Jadi intinya sekarang nyerah ini nanam anggrek? Masih nyerah. Nyerah ya? Masih nyerah. Itu ada sih di sana itu. Itu aja di ini, apa? Nggak tahu lah anggrek apa itulah. Belah mana, Mbak? Kita lihat ke sana, sahabat-sahabat. Mbak Yuni ternyata mengibarkan bendera putih untuk menanam anggrek. Oh, ini Doritis ini. Ini Doritis ya? Ini Doritis ini. Itu Doritis itu. Doritisnya ada tatonya. Ada tatonya, nggak tahu di mana sih. Wah. Ini media tanamnya tanah. Iya tanah. Oh, kata siapa dikasih tanah, Mbak? Kata siapa dikasih tanah? Tahu, nyatanya hidup. Nyatanya hidup ya? Nyatanya hidup. Wah. Emang sebagian nggak tak kasih itu, ada yang tak kasih tanah. Kalau ini apa ya? Anggrek bukan ini? Nanti, Mbak. Wah, ini tanah campur apa sih, Mbak? Hah? Ya tanah campur itulah. Tanah campur apa? Duit. Hah? Duit. Campur apa? Arang. Ya, arang. Terus apa? Ya itu kotoran. Kotoran hewan ya. Wah, katanya hidupan sering tapi sering masuk grup ini. Makanya tuh itu kan ada yang dari itu. Wah, nih. Wah, subur sekali ya daunnya ini. Subur banyak banget. Sekali ini punya Pak Yuni ini. Aduh. Cuma 5. Ah, sedih ini. Kalau itu anggrek juga. Enggak tahu, anggrek apa bukan ini? Anggrek ini. Anggrek apa namanya? Ini Douglas ini. Beli atau minta ini, Mbak? Hah? Beli atau minta? Dikasih.
Ini dikasih anu Mbak, dikasih apa? Sabut kelapa. Sabut kelapa ya? Iya, tepes. Kumpulin tepes, susun 2 sap, udah dia. Di tanahnya gitu? Iya, di tanahnya, di sininya. Di sap. Sekotak inilah kasih. Wah. Oh, ini bunganya bagus banget nih, Mbak. Woi. Oh, belum berbunga. Belum. Wah, udah Mbak Yuni. Nih sahabat-sahabat, ternyata Mbak Yuni merasa kesulitan. Nanti sahabat-sahabat bisa komentar, ayo semangat, jangan kasih kendor. Wah, ini di tanah. Belum ada niat. Gak pernah ada yang ngasih tahu Mbak, nanamnya begini, anggrek itu enggak, begini. Taunya gini aja, ini kalau kayak gini dipotong ini harus di ini lagi gitu. Kalau udah keluar akarnya loh, ya kan? Ya. Oh gini ya. Nah, itu jadi harus anu harus di apa dipotong ditanam katanya ada yang ngomong kayak gitu sih. Bu, ini malah kayak tanah ya. Bagus. Nah, ini sahabat-sahabat, anggreknya seksi. Apa? Pragawati deh. Pragawati. Ini dibuang aja, Mbak, tanahnya. Buang aja? Iya, areng aja semua. Areng campur ya? Sepet. Oh. Kan? Udah taruh aja di sini. Hidup ya? Nah ini ya di bawah pohon sahabat-sahabat semuanya. Sore ini di tempat kami mendung, suhunya 28 derajat Celcius. Nah ini ya, jadi sahabat-sahabat bisa komentar nanti di tempat di kolom komentar ya, begitu. Aduh. Jangan putus asa. Dan siapa tahu ke depan semangat nanam anggrek, bisa kabar-kabar banyak di sini, di ini di Kabupaten Lampung Tengah sahabat-sahabat semuanya, masih di Kecamatan Bangunrejo. Nah, itu putra beliau sedang nutup pintu dan akan olahraga sore. Nah, Mbak, saya terima kasih banyak ini. Yeah. Ya. Dan itu suara petir menggelegar. Hujan mau turun. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Mbak Bidan beserta Mamas Agus. Kebetulan beliau juga ini Ibu Bayangkari. Wah, Ibu Kanit. Sudah naik ya sekarang ya? Iya, Kanit. Masih Kanit. Masih Kanit, Kanit. Ya? Kanit? Ya. Polsek Gunung Sugi. Polsek Gunung Sugi? Iya. Kanit-Kanit masih. Iya. Sahabat-sahabat, itu semuanya. Itu semuanya lagi. Saya jadi bingung. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah mengikuti Taman Puspita. Tadi pengalaman Ibu Bidan Yuni terkait kesusahan menanam anggrek. Kita sudah beri beliau semangat, jangan kasih kendor, pokoknya tanam. Ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kita semuanya dan salam.